Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian berzodiak Scorpio di tanggal 22 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu The Hangman. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini, beberapa tawaran pekerjaan sepertinya membuatmu bingung. Ambil yang memiliki prospek baik. Jadi kalian dalam situasi yang bingung, tetapi kalian ini memiliki pekerjaan. Kalian juga cukup lancar-lancar saja dalam menjalani pekerjaan, tetapi banyak yang menawari kalian dalam masalah pekerjaan kalian. Tetapi kalian harus memikirkan matang-matang. Ambil yang memiliki prospek yang baik di bidang pekerjaan atau yang kalian sukai atau kalian nyamani. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu Jasmine. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini bisa dibilang cukuplah baik dan cukuplah lancar. Kadang kalian dalam mengatur strategi pemasaran di hari ini cukuplah tepat sehingga omset dan pemasaran juga cukuplah banyak. Kalian juga sangatlah pandai dalam bidang bisnis. Kalian pandai berkomunikasi, pandai melakukan hati customer kalian sehingga banyak peminat di bisnis kalian dan bisnis kalian berjalan cukup baik dan cukuplah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Four of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini untuk kalian yang sudah memiliki pasangan. Kesehatan pasanganmu tengah mengalami masalah, kamu merawatnya dengan sepenuh hati. Kamu begitu tulus mencintainya, jadi kalian dalam situasi yang cukup baik dalam asmara kalian di hari ini. Justru kalian merasakan cukup kebahagiaan karena pasangan kalian ini penuh dengan perhatian, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta. Karena di situasi atau kondisi kalian yang seperti ini atau dalam hal sakit, terpuruk,
pasangan kalian ini tetap setia dengan kalian, dan itu membuat kalian berpikir bahwa pasangan kalian ini tulus mencintai kalian. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu The Hierophant. Kartu ini menggambarkan bahwa saya keuangan kalian di hari ini, keuangan yang semakin stabil membuatmu sadar akan pentingnya menabung untuk masa depan. Jadi keuangan kalian di hari ini bisa dibilang sangatlah lancar karena usaha kalian sangatlah lari sehingga ada pemasukan di hari ini, dan kalian juga sangatlah sadar akan menabung untuk masa depan dengan keuangan yang cukup baik di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi di Ahmad